Kali ini saya akan berbagi info bagaimana cara mengecek harga vanili secara internasional dan juga secara nasional. Nah, teman-teman, langsung saja kita masuk ke Google Chrome lalu ketik website Selena Wamuji. Nanti akan muncul seperti ini. Teman-teman tekan lagi ke website-nya, kemudian dia akan masuk ke halaman beranda atau dashboard dari website Selena Wamuji. Kemudian kita scroll ke bawah, kita cari harga komoditi tanaman vanili, atau tekan saja pada tanaman vanili. Nah, kita akan scroll terus ke bawah, teman-teman. Kita akan mencari di mana tanaman vanili, info tentang harga buah vanili berada. Di sini sudah ditampilkan segala macam jenis komoditi, juga termasuk negara-negara penghasil vanili, teman-teman. Tetapi bukan saja vanili, juga tanaman-tanaman lainnya. Selena Wamuji adalah sebuah perusahaan dagang internasional yang sudah resmi ya, teman-teman. Kita akan scroll terus supaya teman-teman tidak susah mencarinya. Teman-teman tinggal mencari pada judul rempah-rempah. Nah, ini kita sudah menemukan. Kemudian ada jenis vanila, sudah ada. Nah, teman-teman, tinggal teman-teman pilih saja mau harga vanila secara grosir atau teman-teman pilih wawasan pasar vanila Indonesia. Semuanya sudah lengkap di sini karena ini memang website resmi secara internasional. Nah, teman-teman, kita lihat harga vanili per kilogram di Indonesia saat ini, yaitu di 2024, berkisar antara 21,40 US dollar dan sampai 53,49 US dollar per kilogram. Artinya, harganya kisaran antara 356.000 rupiah sampai dengan 800.000 lebih. Tetapi herannya kenapa pasar lokal begitu sangat murah ya, teman-teman. Harga vanili secara internasional akan berubah setiap waktu. Tetapi kita juga di sini bisa melihat hasil kisaran dari perkiraan harga vanili untuk 2024. Semoga harga vanili 2024 semakin bagus ya, teman-teman.